Pemirsa, salah satu pemeran utama film Rompis, Arbani Yasis, memberikan kejutan saat digelarnya penayangan perdana film Rompis di Kota Padang. Pemutaran film Rompis ini disambut antusias para fans dan penggemar. Mereka yang datang pun tidak hanya dari Kota Padang, bahkan dari Kabupaten dan Provinsi Riau. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam iNews Sumatera Barat edisi Senin 3 September 2018. Saya Cut Dona Cordelia beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. MNC Picture kembali memproduksi film romantis berjudul Roman Picisan yang tayang perdana di bioskop Kota Padang. Pemutaran film drama remaja berjudul Rompis yang diperankan oleh Arbain Yazid, Dinda Azaini, Umay Sahab, dan Baby Sabina ini sangat disambut antusias oleh warga Kota Padang sehingga meludeskan seluruh penjualan tiket film Rompis di bioskop XX1 di Plaza Andalas, Padang ini. Apalagi pemutaran film Rompis di Kota Padang ini dihadiri oleh pemeran utama yang membuat para fans dan penggemarnya histeris yang memenuhi pintu masuk bioskop. Beginilah suasana saat Arbain Yazid menyapa para fans dan penggemarnya di depan pintu bioskop Plaza Andalas. Ribuan remaja ini langsung histeris dan menyerbu salah satu pemeran utama film Rompis ini. Usai pemutaran film Rompis ini, Arbaini memberikan kejutan dengan tiba-tiba memasuki ruang bioskop yang sontak membuat para penonton histeris. Arbaini juga melakukan foto bareng dan selfie bersama para pengunjung di dalam ruangan bioskop. Usai menggelar nobar di Kota Padang, Arbaini melanjutkan kunjungan ke Kota Tangerang untuk menggelar nobar dengan para fans. Ia mengaku mendapat tantangan tersendiri dalam berakting di film Rompis ini, karena film yang disadur dari novel ini mengedepankan dialek romantis dan puitis. Film Rompis di sini Padang. Jadi kita ngelihat antusiasnya sih, antusias Padang nih rame juga yang nonton Rompis, banyak yang nonton Rompis. Makanya kita adain ya acara kita bareng-bareng di Padang. Selain di Padang, di mana saja? Kita kemarin itu di Makassar, terus di Medan, Palembang, Malang, Jogja, Solo, Cirebon, banyak nih. Bagaimana antusias? Antusiasnya rame terus, alhamdulillah. Tiap kita datang ke kota-kota rame, Padang juga nggak kalah rame tadi. Cuman kan tadi belum sempet tengok semua tuh, yang belum sempet ngeliat semua. Tapi tadi pas baru nyampe XX1-nya udah rame main dari. Terus yang nonton Rompis full terus, alhamdulillah. Kalau di Padang kapan datangnya? Padang baru tadi pagi. Baru tadi pagi terus makan siang langsung sini. Rutenya siap di Padang apa? Udah sih, Padang, abis Padang besok ini ya, Tangerang. Tangerang ya. Dari Padang, Budi Sunandar, iNews melaporkan.